konsentrasinya itu tinggi, tinggi. Nah. Betul. Cukup kita minta dia berkomentar karena ini fungsi-fungsi ini kan sekaligus. Jadi tidak ada kok fungsi sosial budaya beda sama agama. Agama itu memberi petunjuk supaya sosial budayanya baik, termasuk lingkungan hidup, cinta kasih. Ini kan ada kasih sayang satu sama lain. Tidak kenal, belum tentu bareng, ikhlas, sampai buang teri kayak gini. Ya, ya. Jadi tadi kita bilang sama beliau, orang itu duduk omah besar dengan banyak kamar. Jadi kalau orang modern itu ada departemen A, departemen B, departemen C. Hidup itu tidak begitu, nanti begitu di masyarakat tidak ada departemen. Yang ada adalah ruangan besar yang banyak pintu. Ada yang lewat BKKBN pintunya, ada yang lewat pintu Kadin, ada yang lewat pintu Selawatan, ada yang lewat pintu Torikot, ada yang lewat pintu UKM. Tapi begitu campur dari masyarakat semua nilai itu menjadi satu dan saling tolong menolong, saling kompak-kompak satu sama lain. Gitu ya. Menurut itu. Jadi hidup tidak departemental. Agama adalah kebudayaan, kebudayaan adalah pelaksanaan agama. Kalau Anda beragama dengan benar, tidak mungkin Anda tidak melakukan fungsi ekonomi. Sama dengan kalau Anda melakukan fungsi ekonomi, tidak mungkin Anda tidak berdoa kepada Allah untuk mendapatkan rezeki dan seterusnya. Jadi semua terkait satu sama lain. Saya pembuat ini, tidak mungkin. Pembuat ini pun tapi bisa mau cokoran. Masa orang mau cokoran tidak berdaya? Mesti, nekon sembahyang mesti yang mau Quran, nekon mau Quran mesti kumpulan orang sholat atau maling-maling. Dan nek kumpulan orang sholat mesti kan ketengirin kang luwe. Jadi lima itu satu keseluruhan, satu komprehensi. Karena dengan 8 asas ini sebenarnya asal Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh dan menikmati kenikmatan bersaudara dan bersama-sama ini, insya Allah semua akan terangkum ke 8 ini. Jadi sekarang kita coba ujiannya meningkat. Ini situasinya masih normal. Kalau sekarang Jakarta agak panas, Anda jangan berpengaruh, tetap Jombang tetap adem, enggak berpengaruh di Jakarta. Karena Jombang itu kakaknya Jakarta. Jombang lebih tua dari Jakarta. Jakarta lebih senang Jombang. Kan gitu kan? Katanya Toto zaman dia, Indonesia itu anak baru. Yang lama adalah Jombang, Mojopahit, Sriwijaya, itu mbak-mbak kita. Putu-putu itu disinangan mbak-mbak. Republik Indonesia harus belajar kepada Republik Jombang. Ingat dulu, Jombang itu kalau jangan termasuk Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 20-an baru didirikan Jombang dengan tanda pohon mangga di Sumombito. Itu adalah sejarahnya, Jombang Kediri. Dan Anda nanti kapan-kapan pelajari siapa yang membereskan masalah-masalah di Jombang dengan syarat supaya Jombang dijadikan kabupaten sendiri. Dan nanti kamu belajar siapa yang menentukan bupati pertama sampai 3 kali. Anda belajar semua itu, maka kita akan saling ngalah satu sama lain. Wong sing gak ketok aja dianggap gak berperan, wong sing ketok aja dianggap berperan, belum karuan. Ojo nek pejaman TV karo koran tok. Kalau medsos tok. Ana wong sing isin, ana wong sing gak ngomong-ngomong, ana sing gak sing meneng-meneng lakone ati. Sing mamer-mamer mesti ketok, tapi sing gak mamer-mamer ora ketok. Jadi jangan berpedoman hanya kepada yang kasat mata. Ngono ya. Semua orang punya jasanya masing-masing. Wong gak ana wong wis berjasa. Meneng tok. Sembah sepasa turu lho berjasa kan. Turu. Cuma ngerasanya sopo-sopo ya. Jadi al-anamu khairun minal giba. Turu lebih baik daripada ngerasani. Apa enggak kamu di kantor-kantor orang yang korupsi, awamu gak balik korupsi, berjasa. Ya apa ini? Turu kok mau besar kok? Lah ini gak baliknya orang, gak balik. Gitu betul? Ya kayaknya turu, mulanya menyebut turu orang. Ya, dan ujiannya meningkat, temponya ditingkatkan, tapi Anda tetap kompak. Jombang adalah orang tuanya Republik Indonesia. Ya. Oke. Okay.